zaman es di jutaan tahun yang lalu, benua Asia dan Australia masih menjadi satu. Semua binatang masih berada pada satu daratan benua, dan hingga datangnya zaman es yang mulai mencair, mengakibatkan benua tersebut terpecah belah menjadi pulau-pulau yang kecil. Dan satu kepulauan yang berada di Katulistiwa kita kenal dengan nama Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki biodiversity terlengkap di dunia. Salah satu wilayah region dengan daratan yang luas dan memiliki angka terbesar dari spesies endemik adalah Wallacea Biographical Region. Di kala pagi hari matahari mulai bersinar di ufuk timur, embun pagi mulai menyibak kehidupan baru di Pulau Buton. Sayup-sayup di kejauhan hutan terdengar suara burung hornbill. Mereka saling sahut-menyahut menyambut pagi yang cerah. Burung ini dikenal masyarakat setempat dengan sebutan burung halo. Burung yang mempunyai paruh sangat besar, dia memiliki warna yang sangat indah. Paruhnya berwarna kuning, berkombinasi dengan jengger dan leher berwarna merah, biru, kuning, sehingga terlihat burung ini sangat cantik dan indah sekali. Burung hornbill memakan buah dan biji beringin yang berada jauh di tengah hutan. Burung-burung parrot pun ikut meramaikan pesta buah dan biji beringin, sehingga menimbulkan suara yang riuh dan ribut di tengah hutan tropis di Pulau Buton yang indah ini. Inilah suasana pagi di hutan tropis yang selalu ramai dengan suara binatang-binatang. Tak terkecuali monyet-monyet yang melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Di hutan kaki nawe dan lambu sangu, binatang kuskus bisa dijumpai di setengah hutan. Binatang ini bergerak dengan lambat dan suka sekali makan daun-daun muda di pucuk-pucuk pohon yang cukup tinggi. Masyarakat luar terhadap hutan. Kalau selama ini masyarakat melihat hutan hanya sebagai dalam sisi aspek ekonomi, misalnya dengan mengolah hasil hutan. Tapi sekarang kita kembangkan bagaimana masyarakat memandang bahwa hutan juga itu bisa berfungsi dalam rangka penelitian ilmiah atau saintis maupun untuk kegiatan ekowisata. Seperti kita ketahui bahwa hutan kita ada di Rabu-Rumbu, Kabupaten Buton. Itu dalamnya masih banyak dihuni oleh satwa-satwa langka yang bisa dijadikan objek wisata maupun untuk penelitian ilmiah. Hutan tropis dataran rendah Lambu Sango dan Katinawi seluas 60 ribu hektar merupakan hutan cagar alam yang memiliki binatang spesies endemik atau asli dari Pulau Buton. Sejak tahun 1995,
Buton ini menjadi fokus dari penelitian biologi yang dilakukan oleh Operation Malaysia. Operation Malaysia ini selalu mengikutsertakan peneliti-peneliti dari berbagai dunia. Mereka dibantu oleh volunteer-volunteer, mahasiswa-mahasiswa yang sebagian besar dari universitas di Inggris. Coastal islands in the whole of Indonesia. 200 million years ago, the oldest rocks on this island were laid down as sediments at the margin of what was then Northern Australia. And at that time, the source rocks were the asphalt and also the source rocks of the oil fields on Ceylon were created. Pulau ini terletak di jantung dari garis Wallacea Biogeographical Zone. Karena tingkat biodiversitinya yang tinggi, maka BirdLife International, WWF, dan Conservation International menyebutkan bahwa Pulau Buton merupakan the critical endemic bird area of Sulawesi, the global 2000 ecoregion of Sulawesi moist forest, dan dikenal dengan Wallacea Hotspot. You're a bit snappy. Hi. Oh, a nice female oriental whip snake. This is one of about 30 species of snakes in Pulau Buton and one of about 55 or so species of reptiles in total. Interesting feature of the reptile fauna of Sulawesi is that there are actually very few species that live up in the trees, arboreal reptiles. Most of them are ground dwelling. And this is a tree living snake that feeds on lizards and frogs, but there are very, very few lizards here living up in the trees. So when these guys go for hunting prey, mainly lizards, they have to come down to the ground, and they feed in particular on skinks, these shiny metallic colored ground-dwelling lizards here that are very, very common. The vast majority of the reptiles you see here in Pulau Buton are skinks, four or five species of skinks that are very common. And you do occasionally see snakes too, not very often. If you see a snake a day, if you're looking for them in the forest, you're lucky.
Tim penelitian Operation Wallachia yang didukung oleh Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia memberikan kontribusi yang besar di hutan kaki Nawi dan Lampu Sangu. Bagian besar Pulau Buton merupakan pulau batu gamping atau limestone. Gua Kapunturi yang berada di atas desa Kapunturi merupakan salah satu dari beberapa gua yang ada di Pulau Buton. Gua ini terbentuk karena gerakan air sehingga menimbulkan erosi, kemudian runtuhnya lubang-lubang batu gamping di masa lalu. Lubang gua ini merupakan tempat tinggal bagi binatang-binatang gua, seperti laba-laba gua, jangkrik gua, dan juga kelelawar. Diperkirakan 50% data kelelawar didapatkan dari hutan Lampu Sangu dan Kaki Nawi. Dan 11 di antaranya merupakan endemik Wallachia region. Para peneliti melakukan perjalanan jauh ke dalam hutan selama berminggu-minggu. Dalam laporannya banyak diketemukan spesies-spesies yang baru yang memang hanya ada di Pulau Buton ini. Juga binatang anoa yang sangat susah diketemukan tetapi banyak dijumpai tapak-tapak kaki dan kotorannya. Thank you.
Menjelang malam hari, kelelawar buah atau batut mulai terbang mencari makan ke dalam hutan. Jumlahnya ribuan dan terbang dalam kegelapan. Di saat gelap, muncullah binatang. Binatang ini dikenal dengan nama Tarsius, berukuran genggaman tangan orang dewasa. Dia selalu keluar malam. Primata ini memakan insek atau serangga. Dia mempunyai suara yang sangat nyaring dan khas. Suaranya yang nyaring dan khas sehingga sangat mudah untuk dikenal, tetapi sangat sulit untuk dijumpai. Because they've got very big eyes. Each of their eyes is as big as, they're sorry, bigger than the stomach or brain. And the eyes can't actually move in the sockets, but the heads turn 180 degrees. Tarsals spend their time jumping around the forest, and they jump up to 6 meters at a time, catching insects. It's very difficult to see tarsals. To find them, you can try finding the sleeping place by listening for the calls early in the morning, and then returning to that place as it's getting dark. You can sometimes see the tarsals waking up and leaving the sleeping place to go and hunt. Inilah misteri hutan kaki nawe dan lambu sango Buton yang selalu menanti kedatangan Anda untuk merasakan dan menikmati keindahan melihat binatang-binatang langka dan keindahan hutan Pulau Buton.